sesudah ini kita akan melihatnya dari jarak tertentu. Karena kondisi di atas masih belum bisa kita prediksi. Kita khawatir kalau datang longsor susulan. Nah, untuk itu mohon ini diperhatikan. Kemudian yang kedua, kepada warga masyarakat yang rumahnya ditimpa musibah, insya Allah pemerintah daerah bersama dengan dengan jajarannya akan melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan sementara. Kita akan dirikan posko dan dapur umum untuk katakanlah kepada petugas kita bisa bekerja dengan baik, kemudian juga kepada masyarakat kita yang ditimpa musibah dapat kita bantu juga. Kemudian kita juga berharap mari kita bersama-sama bergotong royong di bawah koordinasi dari Pak Camat, Pak Wali, apa yang bisa kita bantu bersama-sama. Dan kita nanti akan kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa efektif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.